kedua ini yang saya akan kirim untuk di Carrefour 2013, yang dua hari saya adopsi ya. Alhamdulillah ini sudah deal dan fix. Kali ini saya akan kirim vlog dari rumah saya mau ke Argo Stasiun Pekalongan, teman-teman. Yuk ikut video saya terus, dan ini saya akan keluarin motornya dulu ya. Oke, teman-teman, ini unitnya sudah saya keluarin, dan ini saya sudah siap-siap untuk bawa surat-suratnya lengkap semua. Unitnya juga sudah siap, dan masnya yang dari Tulungagung juga sudah bayar penuh, sudah transfer ya. Untuk transaksi saya kasih tahu ya teman-teman. Biasanya saya kirim dulu. Biasanya saya menunggu orang melunasi dulu dengan harganya. Jadi saya nunggu transferan penuh, dan setelah transfernya sudah masuk semua baru saya kirim, teman-teman. Saya sudah siap mau OTW ke Pekalongan, ke stasiun Pekalongan. Ini video saya terus, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nanti setelah sampai di Argo PT Lintas Nusantara Perdana, Argo yang menerima paket tin motor berbagai tujuan ya, nanti saya akan vlog juga di sana. Dan ini saya mau gas OTW dulu ya teman-teman. Doain saya supaya transaksi lancar dan amanah, dan motor setelah sampai di masnya Tulungagung Jawa Timur juga tidak mengecewain ya teman-teman. Ini Tigrevo yang 2013 special edition merah, yang kondisinya benar-benar istimewa banget. Kalian bisa lihat merah merona orisinil, kilometer 12.000. Oke, saya jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kali ini saya sudah sampai nih, alhamdulillah, di stasiun Pekalongan, Argonya PT Lintas Nusantara teman-teman. Ini unitnya masih dicek sama mbaknya, barangkali ada yang cacat atau tidak. Misalkan tidak cacat, sampai sana cacat, berarti pihak pengirimannya bertanggung jawab teman-teman. Oke teman-teman, ini saya langsung mau transaksi bayar pengirimannya sama PT Lintas Nusantara teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih sama masnya yang dari Tulungagung yang sudah ngasih percayaan penuh kepada saya. Semoga nanti unitnya ketika sampai ke masnya memuaskan dan tidak mengecewakan ya teman-teman, biar saya bisa langgeng kirim-kirim barang terus ya. Prinsip saya itu memuaskan konsumen teman-teman, jadi saya utamakan unit yang bagus-bagus kayak gini ya, nanti di packing kayak gitu. Ini saya lagi nunggu resinya dulu, nanti bayar komplit sama surat-suratnya semua saya serahkan ke pihak pengirimannya ya teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Kali ini unitnya sudah habis untuk Tigrevo yang saya miliki teman-teman, dan saya tidak akan menyerah, saya akan mencari lagi yang kondisinya seperti ini teman-teman, yaitu lagi nunggu mbaknya yang cantik lagi buatin resi pengiriman ya. Nanti resinya saya kirim juga ke masnya biar sama-sama percaya teman-teman. Kalau unit sudah saya kirim ya, nanti resinya saya foto dan saya kirim lewat foto. Sekali lagi ya, untuk transaksi saya itu berarti bayar penuh dulu baru saya kirim teman-teman. Saya mengutamakan orang yang berani percaya penuh pada saya, dan saya akan nge-vlog setiap pengirimannya teman-teman, jadi buat referensi dan buat dokumentasi agar orangnya itu bisa percaya pada saya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk vlog pengiriman kali ini, semoga bermanfaat ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dukung channel saya terus, channel Rumah Tiger teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.